12 bang. Kalau 12,000. Market dia 12 sekarang. Side mirror. Salam sejahtera dan assalamualaikum semua kepada semua bangsa-bangsa mekanika di luar sana. Hari ini demi memenuhi permintaan orang ramai, demi memenuhi permintaan ramai penonton-penonton mekanika, kami bawakan kepada anda Nissan Skyline GTR R34. Pening ah, nak pilih kanan ke pilih kiri? Pilihlah yang kiri, kan murah tu. Cepat sikit kau jumpa aku. Jangan, pilihlah yang kanan. Harga berpatutan, kualiti pun bagus. Oi, bantu aku. Pening apa tu? Pilihlah Tresto. Tahan lasak, tahan lama dan harga berpatutan. Okey, sekalian GTR. Depan mata. Okay, sebelum nak cerita pasal Skyline GTR ni, kita kena tengok lah. Macam biasalah mekanika kan, kena ada sejarah dia sikit lah. Skyline ni, nama Skyline ni mula dipakai pada first model dia bila Nissan buat Skyline Hakosuka KPGC10. Masa tu tahun 1969. Itulah first Nissan Skyline GTR. Okay, lepas tu lebih kurang berapa tahun lepas tu, 1973 kalau tak silap saya, dia buat second generation KPGC110. Yang tu dia panggil Skyline Canmary. Masa Canmary, dia dah start guna lampu besar kecil belakang tu, yang bulat tu. Itulah identiti Skyline GTR sampai sekarang. Okey, selepas saja Canmary keluar, dia senyap. Dia senyap dalam beberapa belas tahun, tak keluar. Tiba-tiba, Nissan mengejutkan dunia, dia keluar Skyline GTR Godzilla R32. Masa tu 1989. Dan ini kesinambungan daripada GTR R32, yang ni model last dia, GTR R34. 32, 33, 34, dia menggunakan enjin sama. RB26 DETT. DETT tu maksudnya twin turbo lah. Okey, dari segi klasik motoring Japan punya scene, ini adalah kereta GT, kereta Grand Touring terakhir Japan, dan juga kereta yang menggunakan enjin 6 silinder sebaris twin turbo manual terakhir yang pernah dibuat oleh Nissan secara keseluruhannya. Sekarang ni nak beli tak boleh. Harga dia terlalu mahal. Tapi kalau rasa nak beli Almera bolehlah. Sebenarnya saya tak tahu nak mula kat mana sebab excited sangat tengok kereta ni. Banyak sangat benda nak cerita. Okey, kita cerita pasal kereta ni secara general lah. Masa kereta ni lahir sampai sekarang, ini adalah iconic 90s JDM. Kereta ni kalau kita letak sebaris dengan Supra, even NSX sekalipun, kereta ni paling gila lah dia punya harga, dia punya permintaan dia kan. Waktu sekarang, even daripada zaman dia keluar sampai pertengahan 2000 macam tu, kereta ni menjadi sangat ikonik sebab dia ada dalam Gran Turismo, dia ada dalam Fast and Furious, dia ada dalam, kalau siapa suka tengok dulu Best Motoring tu, dia ada dalam tu. Dan kereta ni sebenarnya dia cipta untuk homologate perlumbaan Group A dengan Super GT kalau tak silap saya macam tu. Waktu last kali kereta ni, mana-mana teknologi yang Nissan ada pada masa tu semuanya dicampakkan pada kereta ni. Kereta ni kalau orang-orang biasa dia ingat sistem 4-wheel drive dia macam sistem Evo, tapi sebenarnya tidak. Nissan dah bangunkan Atessa sistem ni, dia menjadikan kereta ni sebenarnya kalau kita bawa biasa dia rear-wheel drive. Tapi bila torque nak transfer ke depan, bila kereta contohnya hilang grip masa corner, kita nak ambil racing line yang berbeza, enjin power akan dihantar ke depan, dia menjadikan 4-wheel drive. Sebenarnya teknologi tu pada hari ini tidaklah canggih sangat. Banyak SUV atau kereta-kereta performance biasa yang dah ada sistem-sistem torque transfer macam tu. Tapi kena ingat kereta ni dibina pada tahun 1999. Masa tu komputer paling laju pun saya ingat dia punya hard disk tak sampai 1 GB kot. Ah,
apalah Abang Japar merepek. Orang nak tahu pasal kereta ni. Ha, kan? Kereta ni sebenarnya kalau kita sekali tengok masa kereta ni, gambar dia hantar kat saya, yang bagi gambar ni Syah Baulu. Korang kena tengok dia punya Facebook dengan Instagram Adam Photography. Terima kasih Syah sebab tolong. So kita dapat kereta ni. Kereta ni memang masa dia hantar gambar kat saya. Wow. Macam tak percaya. Okey. Jadi untuk lebih tepat lagi, kita kena ajaklah owner dia. Bagi owner dia bercerita. Tadi saya dah sembang-sembang lama dengan dia, tapi lepas ni dia sembang dengan korang pula. Okey, kita panggil owner dia. Mana tadi? Dia naik kabel kar ke? Bro, kita sembang lama tadi, kita race dengan Alza apa semua. Nama tak tanya bro. Nama apa tadi bro? Nama saya Rejab. Rejab? Ya, Rejab. Oh, Rejab. Saya Osman. sorry. Nama saya Japa. Bro, nak tanyalah, sebab sebenarnya saya pun terkejut juga ada orang simpan lagi kereta ni dengan cantik macam ni. Kereta ni dah berapa lama pakai? Saya tahu beli mesti murah dulu ni, zaman dulu kan. Beli. Okey, so kereta ni saya baru je dengan kereta ni. Saya dapat kereta ni masa Disember 2019. Oh, kejap. Masih dia dah mahal? Masih dia dah mahal. Kita teka mungkin 260 ke 300. Berapa? Lebih kurang awak, saya dapat dalam 300. 300 sudah kira dah tinggi dah time tu. 300 tuan, boleh beli 911 Turbo 997. Betul. Tapi untuk seorang yang gila, yang memang gila cukup kental dengan JDM ni, dia memang sanggup bayar harga ni. Sebab kereta ni, bilangan production dia kalau tak silap saya dalam 11,500 lebih je total. Dia paling sikit antara 32, 33, 34. Yang ni paling sikit. Dan kereta ni walaupun dia right hand drive saja, walaupun dia JDM saja, seluruh dunia, Pak Arab beli, Mak Saleh beli, mana tak harga dia gila. Even dekat Japan, kalau tak silap saya, harga dia pun dah 400, 500 ke atas. Kalau orang auction. Jadi kalau kita boleh beli pada harga 300, sebenarnya murah. Betul. Kita je yang tak ada duit sebenarnya. Bro, okay, boleh cerita sikit apa yang kita cerita yang restoration dulu. Apa yang buat pada kereta ni? Kereta ni dapat mestilah cun kan? Okay, so kereta ni saya dapat dengan totally stock condition. So, kalau ikutkan apa yang korang semua tengok, inilah selepas orang kata saya dah restore balik. So, masa saya dapat kereta ni, sebab daripada owner yang sebelum ni, owner sebelum ni ada 2 biji. 2 biji GTR? Okay, so dia beli kereta ni ialah untuk restore kereta dia. Dia 2 kali gila bro? 2 kali gila bang daripada saya. So daripada barang-barang kereta ni, mana yang elok dia dah transfer dia tadi. Daripada situ, dia offer saya. Okay, so dengan condition yang saya dapat, kira okey lah. Dibandingkan dengan... Yelah, pilihan pun tak ada bro. Betul bang, dengan kata pilihan pun tak ada. Bukan macam nak beli 35 kan. Betul. So dengan apa yang dah ada depan mata, time tu saya grab. Sebab time tu harga market tak salah saya dah lebih kurang 330 ke 350. So apa yang saya dapat tu dengan harga time tu bagi saya kira murah lah. Sebab makin lama makin naik. Kalau kita tunggu dia makin naik. Betul bang. Sebab dulu saya ingat masa saya tengok harga dia tu 170. Kita tunggulah sikit lagi, mungkin 165. Apa tiba-tiba tak ada orang jual. Tiba-tiba keluar mudah 200 lebih. Betul. Tak boleh. Betul. Lagi apa benda yang tadi kata memang dah cat balik Ya betul bang. Okey. Color asal dia memang beside blue. Betul. Color asal dia beside blue, tapi sebab condition dia dah kusam apa semua, so owner ni memang dia jenis cermat, jenis keluar pagi minum kopi sat suria gosok kereta punya kaki. Dia tak suka stone chip siapa semua. Selalu dia cat balik. Betul, cat bang. Balik. Saya cat balik kereta ni dengan menggunakan base pada beside blue atau beside blue, okay. Cuma saya gelapkan sikit dan saya tambah pearl. So bila dengan adanya pearl, kereta akan lebih kilat lah. Lebih shining. Okay. So untuk bahagian depan ni, apa yang yang saya dah buat, saya tukar pada hood Nismo, okay. Dan bumper Nismo S-Tune. So bumper Nismo ada banyak jenis. Betul. So dia ada S-Tune, dia ada R-Tune, dia ada V. Z-Tune. Dekat mata saya, waktu saya lagi berkenal yang S-Tune punya lah. Okay. So untuk depan, bonet, bumper dengan intercooler. Intercooler Nismo. Nismo punya bang. Okay.
Lampu ni pandai lah bro, gosok nampak baru. Cantik okay. So untuk lampu pula, masa saya dapat lah kereta ni mula-mula, dia punya lens dah crack dan dia punya lens dah warna kuning. So kalau kata kita nak buat restoration, kita boleh kilatkan balik. Tetapi lens tu memang kalau dah crack, memang kita tak boleh buat apa. So saya ambil satu inisiatif, saya beli lampu baru bang. Lampu baru yang memang kena ambil dekat Jepun. Oh, baru, stok lama lah. Dia kalau ikut kejap. RM10,000. Ikutkan dia punya harga sebelah RM7,500. So dua belah dah lebih kurang RM15,000. Okey, dua buah lampu ni bersamaan sebuah Y suku yang siap dengan spek 65 jet 4mm. Terima kasih tuan-tuan. Lampu je dia duduk kat lampu. Y suku kita boleh Superman. Ya ampun. Apa lagi? Apa lagi? Oh, rim. Okey, rim. Okey bro, sebelum saya nak cerita. Rim ni dulu masa zaman dululah, zaman saya muda-muda dulu, sekarang saya dah tua. Dulu rim ni market dia masa saya tengok harga dia lebih kurang dalam 8000 ke 10000 untuk offset GTR, offset 15 kan ni. Kita kira 10.5 offset GTR yang concave sikit kan. So berapa harga dia? Okey, so masa saya dapat ni memang kalau ikutkan LMGT4 yang orang kata model lama sebab dia beza dia model baru dengan model lama, beza pada color dengan dia punya stiker. Okey. Okey, macam saya main model, orang kata model stiker lagi. Okey. Yang baru punya dah engrave. Oh. So yang lama main ni saya dapat tori 15,000 bang untuk rim saja. 10.5 JJ 15 okay. Offset. Y15 nombor 2, spek 63 jack 8mm. 2 biji Y15 dah kita dapat. Ya ampun. Brake ni si sport bro. Ya bang. Si sport Elkin. Ya bang. Ya ampun. Belakang? Belakang pun sama. 4-port. 4-port Elkin. Ya ampun. Tak payah cerita harga. Sanggup dengar. Apa lagi yang boleh nampak kat sini? Side mirror. Side mirror ni kedai Brothers. Tak bang. Ya tak ampun, mungkin ni ada. Ganador ni. Ya bang. Ah, okey. Ganador ni. Okey, berapa harga dia? Ganador ni saya dapat 12 bang. 12,000. Market dia 12 kan. Side mirror. Side mirror bang. Kat rumah 12,000 kita boleh beli TV 100 inci dan menonton bersama keluarga. Side mirror 2. Tapi kereta macam ni memang sebenarnya barang dah tak ada. Barang dah tak ada. Either orang simpan barang pegang harga ataupun kita terpaksa bayar harga premium. Betul. That's it. Apa lagi nak tengok? Kita tengok bahagian belakang dia. Yang ini V-spec bro. Yang saya punya bukan V-spec. Saya punya GTR V-spec. Non V-spec. Okey. GTR ni asal dia GTR je, jangan pilihlah kalau ada orang nak jual. Dia tak boleh pilih-pilih dah macam dulu nak V-spec lah, V-spec tu nak Nur lah, nak M-spec lah, tak ada dah. Kalau ada orang jual harga cun, kena grab dulu. So, bahagian ini sebenarnya bahagian yang paling menyakitkan hati kalau kita ikut dekat belakang. Kalau dulu saya ingat anak saya, kalau kita follow GTR 34 ni, dia suruh follow kereta tu jangan potong, dia cakap, "Ayah nak tengok kereta ni." Kereta ni belakang ni memang yang paling ikonik lah saya rasa bahagian belakang ni. Okey. Bahagian belakang ni okey, kalau V-spec that's mean dia tak ada diffuser bawah kan. Betul, so tambahlah. Tambah. Tu carbon lah. Carbon. Exhaust tu SKS eh? SKS. SKS titanium kan. Kemudian okey, GTR ni dia ada satu masalah kecil di kalangan orang yang bawa dia. Dia punya spoiler ni bila kita drive, kita tengok dekat center view mirror, spoiler dia tu dia macam mengganggu pandangan kita. So banyak tuner Japan dia keluarkan kaki ataupun dia punya extension. So dia bagi spoiler ni tinggi sikit tapi dia punya aerodynamic angle tu masih sama. Yang ini pun sama. Dia tukar kan? Betul bang. Yang ini saya tukar aftermarket punya brand. So tinggi sikit kan? Tinggi sikit bang. Okey, itulah dia. Kita nak tengok apa lagi? GTR ni dah tentulah. Engine lah bro. Jadi inilah dia, RB20C. Enjin yang keluar waktu zaman ekonomi Jepun, dia panggil bubble era, di mana semua pengeluar masa tu sibuk, dia hantar semua teknologi yang ada. Yang ni, 6 cylinder, twin cam, twin turbo. Masa tu, RX-7 pun ada twin turbo. Masa tu, Supra pun ada twin turbo. Kalau boleh letak 4, dia nak letak 4 turbo. Zaman tu, zaman sekarang dah tak ada dah tuan-tuan. Kereta semua dah senyap. Yang menariknya kereta ni, buka je enjin dia bersih satu dan owner dia beritahu, stop. Serius tak tipu. Internal, cam, semua tak ada tukar. Tak ada bang, stop. Yeah. Paling susah nak cari RB26 yang dalam keadaan standard. Sebab kebanyakannya at least
orang tukar tebu. Betul, bang. Dia orang tukar tebu lagi besar. Tapi untuk kereta macam ni sebenarnya, untuk dia declare 280 horsepower tapi sebenarnya 300 lebih. Untuk kereta yang 300 lebih, manual 6-speed untuk daily drive, stock is the best. Bro, ya, bang. Janganlah tipu bukan 100%. Ni apa ni? So kalau budak ikut... saya boleh lah bro tipu. Okey, ni ni kalau ikutkan aluminium. Dia punya radiator dah tukar alloy. Okay. Saya pakai Koyo. Koyo. Dan dia punya intercooler system saya dah pakai Nismo lah. So yang mana untuk menjaga dia punya water temperature, lebih elok pakai Nismo intercooler sebab intercooler Nismo lagi tebal. Okey, intercooler Nismo ni dia datang intercooler kit ke sekali dengan piping apa semua? Dia kalau ikutkan intercooler saja bang. Sahaja? Sahaja. Pipe kena beli lain pula? Pipe kena beli lain. Sebab ni semua tak datang set. Dia ada part by part. Okay, selagi benda tu boleh kecai, jual asing, dia jual asing. So pipe ni pipe? Pipe yang memang orang kata untuk orang kata standard punya ni lah. Engine. So dia punya evitor, evitor apex high. And then ni lah cover depan. Carbon, itu carbon fiber. Okay. Inilah kalau kita... Kalau saya susah nak cerita sebab zaman saya main atau tengok kereta-kereta ni dah berlalu 10-15 tahun dulu. Ini kalau kita ada di depan rumah saya sekarang, saya boleh duduk, tak tahu, mungkin sejam, dua jam, tengok main handphone, tengok enjin, isap wokok, apa kan, minum kopi kan. Dia lain, dia feel kereta ni lain. Okey, sebenarnya bro ni dulu, saya tak tahu kita nak panggil dia upgrade atau downgrade. Sekejap, dulu dia pakai 335, lepas tu dia pakai 34, okey. Upgrade ke downgrade tu? Korang fikir. Okey, dia macam ni. Kalau saya pernah bawa 34 dan juga 35. It's totally different. Betul bang. Dua kereta yang berbeza. Sebab 35 ni dia dah 500 horsepower, dah almost macam supercar. Betul. Kita ni mungkin 20-30% je. Betul. Bawa kereta. Lain the rest elektronik, oh, semua assist kita kan. Tapi untuk kereta yang JDM 90s ni, kereta ni sangat sangat classy. Bila kita drive tu, kalau kita pegang steering tu, nak masuk corner tu, kita boleh feel tayar depan, dia punya torque dia transfer. Itu feel yang tak ada pada kereta-kereta yang modern kan. Lagi satu, kereta-kereta lama tengok dia pakai hard plastik apa semua. Bila kita duduk dalam, wah, it's very the 90s. Cuma bau-bau kereta Jepun tu dah hilang. Jom kita tengok dalam ni. Aduh, pening ah. Nak pilih kanan ke pilih kiri? Pilihlah yang kiri, kan murah tu. Cepat sikit kau jumpa aku. Jangan, pilihlah yang kanan. Harga berpatutan, kualiti pun bagus. Oi, bagus. Pening apa tu? Pilihlah Tresto. Tahan lasak, tahan lama dan harga berpatutan. Bro, kalau tengok dalam dia ni memang macam GTR lah. Lah lupa, memang GTR. Okey. Dalam dia owner lama dah balut. Dah balut. Mungkin balik. Condition dia tak berapa ni. Tapi kita masih boleh feel kereta 90s punya teknologi lah. Dengan hard plastik, dengan meter jarum-jarum macam tu kan. Standard. Dia punya steering semua standard. Dia punya MFD pun masih elok. Apa yang dibuat dalam ni? Kalau ikutkan dalam ni, untuk interior saya tak ada buat banyak. Saya cuma dapatkan MFD Nismo. Oh, MFD Nismo? Haa, MFD Nismo bang. Dia beza dengan GTR yang biasa. Dia punya sensor tu ada lebih dua. Kalau biasa ada 5 sensor, kalau Nismo ada 7. Ingat, Nismo ada 7 sensor. Tulis sebelum korang nak cari GTR. Okey, lepas tu lain saya beli kapet GTR ORI. Okey, so masa saya dapat kereta ni, owner hanya bagi saya kapet Nismo. So kapet GTR yang ORI tu tak ada. So untuk sempurnakan dia kat belah dalam, saya ambil satu inisiatif, saya pergi selam Jepun. Saya beli kapet GTR ORI yang mana harga sekarang, harga kapet 5 keping RM3,500. Sama kalau kita beli kapet Turki, kapet dekat rumah pun lebih kurang tu lah harga dia. Not bad lah. Okey, itu je lah rasanya nak tanya bro. Cuma itulah nak tanya, dari segi ramai juga yang tanya ni, macam maintenance kereta ni macam mana? Okay, so far untuk RB26 dia punya maintenance tak setinggi macam VR38 lah. Ya, betul. Okay, so dia punya fuel consumption jimat, and then dia punya oil, engine oil, gearbox oil semua tak sebesar macam VR38 punya. Sebab RB26 ni sebenarnya dia, yelah walaupun dia canggih dengan komputer Atessa semua, sebenarnya dia masih mechanical tau. Betul bang. Dia 6 speed, pakai clutch kan, engine
6 silinder macam tu. Jadi dia tidak complicated macam enjin-enjin baru macam 35 macam betul, tu lah. VR 38 betul. Tu lebih tinggi maintenance dia. Kereta ni sebenarnya okey. Siapa nak beli barang-barang wear and tear untuk enjin dia masih reasonable lah. Boleh dengar lah kan. Lah. Standard macam Evo, Subaru macam tu lah. Itu lah bro. Okey, soalan terakhir bro. Kita tukar dengan Azhar boleh tak? Okey. Terima kasih kepada bro Rejab sebab sudi datang hari ni. Jangan lupa subscribe, tekan loceng, komen kat bawah tu, like. Okey, terima kasih bro. Sebab bang. Susah juga nak pujuk owner bawa keluar kereta ni sebenarnya. Alright. Okey, komen kat bawah tu nak kita apa lagi?